Nanti kalau cowok sih gue sikat. Pas banget, tapi gue apa? Eh, ngapain kayak gitu ya? Enggak, saya kok bisa ke tempat gym-gym tempat lain, gak pernah pada kayak gitu. Gue gak pernah lo ya, itu di kontennya Boy William, bukan di kontennya gue.
apa sebut namanya? Dia nanya artis yang tidak bisa masuk ke hitam putih. Sekarang lu minta maaf. Enggak, gua minta maaf, gua salahnya apa gitu aja. Lu enggak sama kayak gue di media-media. Dia bilang katanya gua tuh enggak beginilah begitu lah. Iya, gua ngomong lu tidak bisa masuk ke TV. Iya, gua ngomong kayak begitu. Lu enggak bisa masuk acara gua. Iya, gua ngomong. Kayak tanpa lu keluar di media, gua juga enggak mau diundang sama lu. Gua ditanya sama Boy William, gua jawabnya begitu, salahnya gua di mana kalau gua ditanya. Dan lu nyadar diri kenapa lu enggak bisa masuk dong kalau gitu? Lu pernah nyadar diri enggak kenapa? Sadar ya, gue tuh gak kenal lo, lo tuh bukan temen gue, ngapain lo ketemu jemput sama gue, lo kan bisa ngalihin omongan ke orang lain, minta maaf, lo gak tau, ya gue minta maaf tentang apa dulu? Ya lo ngomong bilang kalau lo tuh sebetulnya tuh hilang, lo minta maaf, pakai bla 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 bla, secara langsung, lo gentle kayak Atta Halilintar. Atta Halilintar salah ngomong lo, gue gak salah, gila lo, yang ngomong sih, hey! Sama dia aku situ mahal nama gue kalau sebut dan gue cuma ya aduh apa sih
ngapain sih lu keluar-keluar di media? Gue gak akan mau kedatang tempat lu. Manajer lu mana sih? Gue ngomong sama manajer lu. Gak apa-apa, gila. Kasih gua waktu mau duduk. Kasih gua waktu. Masalah TV yang mengundang dan sebagainya itu ngomongin. Terus saya enggak sih setiap lu bikin konten YouTube selalu ada bercanda-bercanda nama gue. Iya, tapi gue berapa bercanda, kali ya, gue. Tapi kalau gue buat nama lu it's just a joke, oke? Okay? Tapi lu gua kenapa enggak ada janji sama gue lu kalau kamu yang baik-baik? Tahu enggak? Ya makanya ya udah ya. Ya udah gue salah. Ya, lu kan cewek kan? Ya. Udah. Lu kan cewek kan? Ya terus kenapa lu yang pegang gue? Viral nyinyirin lah, itu yang gue gak suka, tau gak?
dulu tuh gue tuh masih ngefans sama lo tau gak, dari sulap-sulapan kayak gini. Ini mending lo balik lagi aja dulu, sulap-sulapan. Ya kan gue udah minta maaf kan? Iya, ya udah gue maafin. Yang penting intinya gue udah lega, undang-undangan gue udah gue ituin. Jimbaran, sambil tersenyum. Ada yang tersenyum cantik lo. Ntar lo kalau bete aja cowok lo. Kan bercanda. Saya bercanda. Iya. Gue bisa smackdown dulu. Iya, gue tahu. Gue bisa smackdown dulu, bener-bener. Gue ini Muay Thai loh. Gue taekwondo. Iya. Gue bisa panjat tebing loh. Iya. Macam-macam sama gue. Iya. Gue bisa panjat apa deh, selalu. Makanya senyum loh, senyum cantik. Udah seksi itu cemberut, ya kan? Jelek. Ntar gue bilang kata yang jelek. Gue nanya, gue tuh sengaja. Lu kan udah pemalin gue kan, no? Semua orang pernah liatin. Nanti yang pemalin lu. Pas kan, ya udah. Orang jahat, dibahas sama orang jahat. Yang gue udah baik. Ya sekarang lu baik. Kemarin-kemarin lu matiin gue, udah. Pas kan? Jangan dulu ya, jangan macam-macam lah dulu ya. Gue udah punya pacar ya, bye-bye lu, gibeng lu laki gue. Lu punya laki? Laki gue punya sekarang. Sama gue gede banget tadi. Aduh udah deh, gak usah ngomong kayak gitu ah. Sama gue gede banget. Ya lu, gimana sih? Tema gue ya. Takut gue siksa sama lunch. Ini orang dateng marah-marah, stres sendiri. Ya kan? Terus gue bingung ngadepin. Udah dong, ya. Aduh, haus mau minum, ah. Mau minum gue. Ya udah, mati.